Halo, kembali lagi bersama saya Galenggowo. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menroot di aplikasi Nox emulator Android di PC atau di komputer seperti itu. Ini sebagai contohnya saya memakai aplikasi ES File Explorer. Ini kalau kita menggunakan fitur ini apa? Ini kalau kita menggunakan fitur root explorer ini atau nanti ada fungsi-fungsi yang membutuhkan root, maka ini sebagai contoh, nah ini tidak bisa seperti itu karena kita harus membutuhkan akses root seperti itu. Bagi solusinya kita harus menroot seperti itu ya. Saya tekan escape dulu. Nah, untuk menrootnya kita masuk ke setting ini, kita tekan tombol kiri ini, dan di general setting kita pilih root seperti itu. Kita beri centang, kemudian kita pilih save setting. Dan kita restart, kita tunggu sampai aplikasi Nox-nya booting lagi atau membuka kembali. Nah, setelah masuk ke Nox-nya, kemudian kita masuk ke ES File Explorer, kita coba ya, kita masuk ya, dan kita coba root explorer. Nah, ternyata sudah bisa gitu. Jadi nah ini ada konfirmasi untuk akses per user atau akses rootnya. Ini kita pilih remember choice forever untuk aplikasi file explorernya. Ini meminta akses root seperti itu ya. Kita beri remember choice forever, hello. Nah seperti itu. Nah, jadi Nox-nya ini sudah terroot ya. Seperti itu, demikian video dari saya. Jangan lupa untuk mensubscribe channel saya untuk mendapatkan update terbaru mengenai trik-trik komputer dari saya. Dan jika kalian suka video ini, kalian bisa menombol tombol like seperti itu. Dan jangan lupa pula untuk men-share video ini ke teman-teman kalian atau di sosial media lain. Terima kasih dan semoga bermanfaat.